guys, welcome back to Tuar Official Channel. Saya Tuar. Saya Nana. Farah. So hari ini guys, kami akan membuat satu reaction video Jakarta, apa nih? Great City Great City of Jakarta 2021 kan? Yes, this year ya. Untuk tahun ini guys, saya rasa ada yang minta tahun 2020 punya, tapi kami akan buat yang tahun 2021. Paling latest first. Latest punya lah. Okay guys. So sebelum video reaction ini dimulakan, please don't forget subscribe, like, comment, dan share guys. And mari kita start reaction ini daripada sekarang. Okay. Jakarta Great City. Saya macam teringin belum pergi sini. Bukan macam, memang. Of course. Wih, cantik cu. Cantik kok. Wow. Lawa banget. Iya, lawa dingin. Bangunan dia ada apa ini? Macam unik kan? Bangunan-bangunan dia. Macam di Korea pun ada. Iya, di Korea macam di Korea pun ada. Di tepi-tepi jalan semua bangunan besar sudah. Iya. Wow, sangat berkembang. Kantor. Betul lah. Kantor. Siap bekerja guys. Ini shopping mall lah nih kawan. Iya. Itu tahu. Tapi dia punya kawasan. Ingat tadi warna kuning dia bilang Keppel. 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 What is Keppel? Keppel itu apa? Oh, ini mall kali kan? Oh, ini namanya mall ini kalau begini. Cantik, macam stripe. Ini tepi-tepi jalan aja kan sana. Iya. Yeah. Siap nih. Wow. Ini grand. Ini macam mana nih kali ini? Macam apa tuh? Kondo. Oh, iya kan? Kondo di sebelah commercial. Ini siapa yang tinggal sini? Kalau lah, dia ada kondisi. Itu yang tinggal di dekat flyover itu kan? Iya. Yeah. Waktu malam-malam kata pas gila. Iya, best malam-malam. Siap gila nih, ada beranda lagi. Maksudnya main best. Kalau ada yang baru, 2, 3. Satu lagi, Eds. Eds. Oke. Wow. Cantik. Cantik. Banyak gila kereta kan? Banyak. Kulitnya apa ini? Macam mainan tuh. Iya, macam Lego. Iya, aku tuh Lego. Mainan. Iya, yang mainan kereta-kereta itu kan ya. Suatu hari nanti mesti wajib datang sini dia. Tapi lu si Ipet sudah pernah ke sini kan? Sudah, dorong si Ai iya. Sudah pergi sini. Dorong sudah pernah ke sini. Tapi memang sana cantik-cantik. Murah-murah lagi dong. Iya. Mau shopping sana. Dia main cantik nih. Iya, cantik guys. Macam kebanyakan tempat kan? Di sana bangunan dia besar-besar sudah. Iya. Tinggi-tinggi sudah, jadi banyak sudah dorong jauh sana. Apartemen, kondo kan? Dekat-dekat bandar jadi semua cantik. Cantik. Dia punya apa unik? Kue pisang guys. Saya sponsor. Ini main cantik. Tuh cantik punya kawasan ini kan cantik gitu. Kalau lah dapat pisang makan sekarang.
Nanti kalau bukan COVID, yes. Habis COVID baru datang. Iya, bercadang tahun 2000 berapa tuh? Tahun depan juga pergi. Tahun lalu. Tahun 2020 mau pergi sini kan? Hmm. Keluarga kami mau pergi sini tahun 2020 tapi. Mau cuti ramai-ramai sana, tapi kan COVID. Hmm. Cantiknya sunset. Cantik kok. Macam di luar negara. Tapi ya. Macam Korea-Korea pun ada kan? Iya, kan macam Korea. Kawasannya cantik. Macam sana kurang apa kan kendaraan? Banyak juga tuh. Banyak kayak mungkin. Enggak, maksudnya dia kalau di Jepun dorong kurang menggunakan kendaraan. Iyalah, ya, dorong lebih konsep TOD. TOD. Apa itu TOD? TOD is Transit Oriented Development. Oh. Di mana transport system di Jepun sangatlah apa nih, sangat efisien. Wah, kawasan dia tengok. Lawat lah malam. Lawatnya guys. Nyaman cantik. Lawat gila. Kalau yang tinggal di bangunan tinggi itu kan dapat tengok view begini, wow. Pasti banyak tempat menarik. Bisa lo guna drone ya? Lalu. Untuk rekaman kawasan dia macam apa? Orang terbang. Iya. Kita kan orang terbang. Iya. Finally, dapat picture juga. Bang. Gila cantiknya bos. Bang kan? UAB itu bang. Oh, bang. Punya bang besarnya bang. Besar bangunan UAB sana. Itu dari memang bank dari Indonesia kah, atau ini pun tidak pasti oh, tapi besar loh bank. Tapi dulu masa di Singapura saya kerja kan dorong buat gaji gak kan punya gaji masuk. Oh, di UAB gitu. UAB iya. Oh begitu. Saya rasa macam Singapura baik. Punya batu tapi besar loh macam hotel ini macam Jepun ini vibe Jepun. Enggak, dia macam saja guys. Tapi ini cantik kok. Sumpah. Cantik banget malam putihnya warna-warni di dalam bangunan. Cantik gila. Di sini nih. Tempat sibilan. Iya. Mesti kalau artis-artis kebanyakan semua tinggal di Jakarta kan? Tempat sibilan dating. Suara motor itu kan lagu. Jalan raya dia pun terang. Iya. Yeah. Takut nih driving malam. Balik malam pun saya takut kalau macam ini. Iya, yeah. Terang. Ya kalau mau jalan dari jauh pun terang, apalagi dekat. Kalau mau jalan kaki pun terang. Selamat jalan. Ya. Selamat kan. Halo guys, selamat udah di sana. Kau tahu gak siapa-siapa yang teringin mau jumpa keluar ke Indonesia? Si Dilan. Bukan, Ayu Ting Ting, si siapa itu? Raisa. Oh iya. Sama Liedra. Ada lagi satu, siapa namanya itu? Lesti. Oh iya kan. Itu antara. Kalau kau siapa? Saya. Kalau saya. Oh, Miriam Mika lagi, Miriam Mika sama Reza Darmawangsa. Miriam Mika. Lampau banyak mau jumpa, jadi tak ingat nama. Iya. Mau jumpa. Saya teringin jumpa. Dorong semua. Iya. Kamu jumpa Pamungkas ya. Pamungkas awal to the bone. Wow. Tapi dia punya nama ini kan Yogyakarta kan tuh. Kalau lupa gitu. Apa? Ya. Yogyakarta kan? Yogyakarta. Bandar Jakarta lah kali maksudnya. Iya. Kalau di Jepun apa tuh? Tokyo. Tokyo. Oh ya Tokyo kan. Tokyo. Mesti populasi di sini sangat tinggi. Tinggi. Even Jakarta. Tinggi lah. Kamu tahu populasi di. Nah, aku tengok kalau kamu tiap persen belum. Populasi di Tokyo kan lebih banyak daripada seluruh populasi Malaysia. Iya kan. Banyak orang sana kan. Terlalu lalu.
Mantap. Gila, gila, Bo. Cantik, Jo. Ini ya, apa tuh? Apa tadi? Tengah-tengah tuh? Macam masjid. Mungkin. Biasalah kalau kita orang kampung. Jatuh, kan? Ini bandar apa ini namanya? Ini tengah-tengah bandar lah ini kalau ini. Gila, wah. Oh, ini apa? Stadium. Gelora Bung Karno. Tepi jalan enggak? Cantik, wah. Lola, saya beli terbang. Saya bisa sudah. Pintu Doraemon. Iya, pengguna pintu Doraemon aja, guys. Halo, guys. Jumpa kita di sana. Ini cantik. Ini cantik, wah. Hijau. Jangan lupa share dan subscribe. Oke. Okay. Wow. Memang cantik kok. Ya, cantik kalau besar. Di sana lagi teringin betul saya mau datang. Kalau ada Doraemon kan. Lah masa. Buka saya gini, Jakarta sudah. Oke. Okay. Ya, nanti ada rezeki mau. Ya, rezeki. Tapi memang pergi Pak tahun 2020. Pergi, tapi sangat. Kan COVID sekarang yeah. Jadi tidak boleh. Kami sudah kumpul duit guys, tinggal yeah, jalan sudah, deh. Tapi sudah beli tiket lagi, sudah kumpul sudah duit, tapi bagaimana rezeki. So guys, apa komen kamu tentang sangat cantik, sangat berkembang, best lah. Iya, kalau jalan-jalan pun selamat. Mungkin selama banyak nih tempat menarik-menarik di Jakarta. Iya, sebab besar kan? Sangat besar. Pasti bangunan dia kebanyakan besar-besar sudah semua. Iya, guys. Sangat cantik. Dari tadi saya tuting kamera. So, guys, terima kasih untuk request video ini. And sorry. Sebenarnya dorang minta yang 2020 punya. Jadi kita kasih yang baru punya, latest punya. Itu saja daripada kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. And I love you.